Hi guys, welcome to Embas with me, Nita, your host. And today, Nita akan sharekan cerita tentang Abang Zain Saidin. Ha, siapalah tak kenal dia? Alah, yang suami Rosita Cik Wan tu. Ha, sebenarnya, Nita dah rindu. Mesti korang semua rindukan dia juga kan? Berlakon dekat TV, dah lama tak nampak dia. Ha, sekarang ni Embas pun nak tanya. Abang Zain sekarang dah lama tak berlakon ni, dah stop dah ke? Ataupun ada rancangan lain? Jom kita saksikan. Baiklah, sekarang ini saya bersama dengan Zain Saidin. Apa khabar Zain? Baik, alhamdulillah. Untuk tahun 2020 ni bagaimana dengan perkembangan terbaru? Rasanya saya macam nak tahu lah juga mungkin lakonan terbaru ke apa ke. Ada mungkin boleh dikongsikan sikit. Sekarang ni sebenarnya dari segi lakonan adalah offer, cuma saya tak dapat nak buat apa-apa shooting kerana saya sebenarnya sibuk dengan kedai baru makan saya, iaitu kedai Kami Bakar. Kerana sibuk sangat sekarang nak betul-betul, kalau kedai makan ni kita kena betul-betul ada kat kedai. Masalah dia kalau ni kita kena ada as owner, kita kena ada dulu tengok bila benda dah insya-Allah berjalan lancar sikit boleh saya luangkan masa lebih sikit lah untuk tempat lain. Tapi buat setara ni fokus basically dekat Ambek. Kalau saya lihat jarang jugalah Zain Saidin ni di kaca TV untuk sekarang ini. Jadi agaknya untuk kembali balik mewarnai industri tu macam mana Zain Saidin? Saya rasa sebenarnya dia bergantung pada pihak TV production ataupun production lah, di mana saya rasa watak yang sesuai untuk saya. Saya pun tak nak berlakon kalau benda tu dia rasa watak tak sesuai tapi memaksa apa ni TV station ataupun pelakon ni memaksa untuk nak masuk tapi tak kena watak. So tak sesuai juga. So kalau ada watak yang sesuai insya-Allah dia akan offer. Dari segi lakonan saya cuma mengikut tawaran yang diberi. Adakah faktor mungkin tadi Zain cakap Zain sibuk dengan perniagaan kan? Mungkin ada, mungkin menjadi salah satu faktor utama juga. Zain dah selesa, maksudnya tak berlakon pun tak apalah, mungkin bersandarkan daripada bisnes saja. Sebenarnya bergantung pada rezeki yang saya percaya mana yang lebih elok, yang tu saya akan pergi. Macam saya kata sekarang ni, saya kalau saya pergi ke lakonan, saya tinggalkan kedai. Kedai ni jap lagi kalau dah bangkalai kan, terbiar macam tu, habis. Bukan nak kata saya tak boleh fokus kat lakonan, cuma sekarang ni saya rasa bisnes tu sebagai satu backup yang insya-Allah kukuh lah, yang boleh bertahan lama. So saya juga fokus juga saya punya masa dekat situ supaya insya-Allah lah, kita mana tahu rezeki kita dari mana. Rezeki mana pun janji halal, alhamdulillah. Kita semua tak sabar nak tengok Abang Zain berlakon balik, and Embas nak ucapkan good luck. Okay guys, itu saja untuk hari ini di Embas. Jangan lupa esok kita jumpa. Oh, tengok nak balik dah tersasul. Esok kita jumpa balik di sini jam 9 malam di TV3 bersama saya Nita di Embas. Bye guys.